Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade setir mobil dari Bobby Spectra Item. Seperti teman-teman lihat di belakang saya, ini sebenarnya kita udah banyak banget videonya tentang Toyota Foxy. Tapi nggak apa-apa, kita dokumentasikan terus biar ada referensi-referensi baru di YouTube ya guys. Nah, jadi di sini kita kedatangan Toyota Foxy yang benar-benar fresh dari dealer guys. Jadi mobil ini masih baru banget. Dimana kita mau upgrade setirnya itu menggunakan setir Innova Reborn. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam untuk melihat setir standarnya sebelum dibongkar. Yuk. Oke guys, jadi sekarang kita udah bisa melihat tampilan setir standar dari Toyota Foxy 2021 ini. Mobilnya masih diplastikin, masih baru banget. Dan kilometernya atau odonya kalian bisa lihat itu 65 km, masih baru banget. Langsung dibawa ke Spectra Item. Kata omnya sih tadi, karena ngeliat YouTube dari Spectra Item, langsung dibawa ke sini untuk di-upgrade setirnya. Kenapa di-upgrade? Jadi memang setir Toyota Foxy ini untuk bagian multimedianya ini sangat minim guys. Jadi dia cuma ada tombol volumenya. Selebihnya ini adalah tombol MID atau tombol untuk info tentang mobil ini guys. Layarnya ada di atas sini nih kalau MID guys. Nah, untuk head unit dia hanya ada tombol volume. Kalau untuk bahan setirnya, basicnya dia ini udah wood panel guys. Wood panel glossy ya, warna hitam. Dan untuk bahannya juga dia sudah kulit. Sebenarnya itu udah bagus, dilengkapi juga dengan airbag, udah safety. Tetapi ya itu balik lagi karena memang fitur dari multimedianya itu kurang guys. Sedangkan kalau untuk cruise dia juga sudah ada. Oke? Jadi beginilah dia tampilan setir standar Foxy sebelum kita bongkar. Bagi teman-teman yang punya Foxy atau pengen ngambil Foxy, kalian perhatiin deh, itu bagian setir standar kalian masih minim banget tombol multimedianya. Silahkan diganti di Spectra Item. Oke guys, kita lanjut untuk bongkar setirnya guys. Oke guys, jadi ini setir standarnya udah dibongkar. Coba deh, ntar deh. Nah, ini setir standarnya udah kita buka, jadi nanti kita tinggal instalasi perkabelan, dan ini dia setir yang akan kita pasang di Toyota Foxy. Ini setir Innova Reborn tipe Venturer yang sebelum facelift ya guys. Jadi di sini tombol-tombol itu udah super komplit. Tombol MID ada di sebelah kanan, tombol multimedia full ada di sebelah kiri. Ada tombol mode, voice call, telepon, dan lain-lain, lengkap. Bahannya juga sudah kulit dan sudah wood panel, jadi cakep banget. Apalagi di sini ada aksen warna coklat ya guys. Di door trimnya dan di dashboardnya ada warna coklat. Jadi kalau kita tempelin tuh masih matching kalau kita pakai wood panel yang warna coklat gitu. Ada juga sih yang warna hitam, itu juga matching sama ya, tinggal selera kalian masing-masing. Nah, ini kita tinggal instalasi aja. Oke, yuk kita lanjut videonya yuk. Oke guys, jadi udah selesai kita upgrade setir dari Toyota Foxy ini, dan begini dia tampilannya sekarang menggunakan setir Toyota Innova Reborn tipe Venturer. Dimana tombol-tombolnya ini sudah lengkap banget, ada tombol MID dan full untuk multimedia ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat kan untuk perbandingannya. Nah, seperti ini guys, perbandingan setir lama dan setir baru yang telah kita pasang. Memang sebenarnya kalau untuk model sih, kalau selera saya sendiri, memang ini jauh ya guys, jauh lebih bagus ini. Ini karena ada aksen-aksen warna seperti ini. Jadi dia sama dengan yang di bagian transmisi dan dashboard. Ya walaupun ini ada juga, tapi ini kayak lebih maco aja. Oke, jadi perbandingannya kalian udah lihat jelas. Sekarang kita coba langsung untuk kefungsian tombol-tombolnya. Yang tadinya tidak ada di setir lamanya. Seperti tombol mode, kita tekan tombol mode. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dia berganti tuh guys, dari FM ke IM, tuh, berganti ya, udah mulai berganti. Nah, sekarang kita coba untuk tombol sequence atau ganti channel. Nah, itu kalian bisa lihat, ganti channel bisa. Dan info juga untuk head unit Toyota Foxy yang terbaru ini, dia berbeda dengan Foxy tahun sebelumnya guys. Jadi ini dia tampilan yang terbaru. Nah, untuk telepon bisa juga, tapi harus connect ke Bluetooth.
kita balik lagi ke mode dan kita cobain volume. Kalau volume kan memang udah ada ya sebelumnya, jadi nggak perlu dites sih sebenarnya. Yang paling penting kan tombol ganti channel, terus tombol mode. Nah ini lagi nyari sinyal, cuma karena kita di gedung susah dapat sinyal ya. Nah oke, ini kita home, ini kita menu tuh, jadi udah bisa guys. Nah untuk tombol MID kita pindahin ke sebelah kanan, karena memang Innova itu kan dia ada di sebelah kanan. Tombol MID kita tekan, ini ada di sini guys. Ya, tuh kalian bisa lihat tombol MID tidak ada masalah, semuanya aman seperti sedia kala, seperti originalnya, tidak ada masalah. Semuanya berfungsi dengan aman, fitur-fitur informasi nggak ada masalah. Untuk indikator juga tidak ada masalah, semuanya aman. Ya, nggak ada masalah untuk airbag, semuanya perfect. Nah, coba kita cobain setirnya. Enak banget sih guys, karena memang bahannya juga sudah kulit dan juga sudah ada wood panel di bagian atas ini. Oh iya, untuk cruise control kita pindahin guys. Cruise control kita pindahin ke setir yang Innova ini dan itu sudah connect juga cruise controlnya. Ada di sini nih. Ya, cruise controlnya. Jadi sepertinya itu aja. Terus ini juga ada lampu ya guys. Ini ada lampu nih, ada warna biru. Jadi lampunya sudah connect juga, udah nggak ada masalah. Jadi itu aja guys. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton channel YouTube saya. Sampai sejauh ini udah 120 ribu subscriber ya. Bersyukur aja. Bagi kalian yang pengen tertarik upgrade setir mobil, apapun mobil kalian, nggak apapun sih, kita lebih ke Jepang ya, mobil Jepang. Itu datang aja ke workshop kami, ada di MGK Kemayoran dan ada juga di BSD City guys. Silahkan datang untuk konsultasi ataupun tanya-tanya juga, is okay, nggak masalah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Bobby Spectral Item. Oke, jadi kita dapat kesempatan ngobrol langsung dengan ownernya, dengan Mbak siapa nih Mbak? Dina. Mbak Dina. Nah, kenapa Mbak pengen upgrade setirnya ini pakai setir yang Innova Ribbon nih Mbak? Biar lebih keren ya intinya ya. Jadi emang setir lamanya kenapa tuh? Biasa banget sebenarnya. Biasa banget. Kebetulan. Keren banget. Nah, tahu kita bisa upgrade setir Fox ini dari mana Mbak itu Mbak Dina? Lihat dari YouTube. Cari terus. Ada di sini tuh, di mana ya tadi, di Bobby. Kameran, ya, Bobby. Di Bobby, Bobby Spec Rare Item. Di add ya. Ya udah. Subscribe juga. Oke, terima kasih Mbak. Nah, ini mobilnya juga baru ambil kayaknya Mbak ya nih, baru ngambil tadi apa gimana Mbak? Baru nyampe kemarin, langsung ke sini hari ini. Baru nyampe kemarin ternyata, bukan tadi guys. Ya udah, nanti dicoba aja Mbak fitur-fitur dari setirnya. Dari mulai cruise control tadi kita udah pindahin juga dan lain-lain, pokoknya nanti dicoba sendiri deh. Ntar pokoknya kalau ada apa-apa, WA aja. Oke Mbak? Makasih. Terima kasih banyak Mbak ya. Oke. Makasih.